Kegiatan trauma healing tadi diminta dari Pak Kadil untuk pemerintah kota minta disupport untuk kegiatan trauma healing supaya mereka juga tetap tenang dan alhamdulillah semuanya tenang dan kondusif. Kalau sebabnya nanti mungkin dari kepolisian yang melakukan penyelidikan ya. Kami dari pemerintah kota sekarang ini hanya membantu kebutuhan tadi kaitan pemadam kebakaran dari jam 2, jam 4 alhamdulillah sudah padam dan yang tim kesehatan yang diperlukan kita sudah support dari semalam. Belum, saya belum lihat daftarnya. Keluarga, kartu keluarga misalnya apa, pemerintah daerah membantu nggak? Bantu, pokoknya apapun yang dibutuhkan kaitan penanganan di lapas ini, kami pemerintah kota siap support. Tadi Pak Kanwil, Pak Kalapas, terus Pak Dirjen juga memang sudah dibuat skemanya, termasuk informasinya akan dibuat, sedang disiapkan lagi posko buat keluarga-keluarga yang warga binaannya terdampak, begitu ya. Jadi semua sudah dipersiapkan, sedang disiapkan, mudah-mudahan cepat segera. Berapa petugas yang disiapkan saat ini evakuasi? Oh, nanti tanyanya kalau petugas, ini kan internal. Gimana? Evakuasi warga binaan saat ini seperti apa? Yang jadi korban sudah semuanya apa seperti apa? Sudah semuanya. Yang luka bakarnya agak berat dirawat di rumah sakit, yang ringan tetap dirawat di dalam. Pak, tadi ada diceritakan kronologisnya nggak, Pak? Seperti apa kejadiannya, Pak? Wah, itu kalau itu nanti dengan Pak Kalapas lah. Pak Wali, tadi ke dalam, Pak. Yeah. Itu lokasi yang kebakaran seperti apa, Pak? Ya, itu ada di blok gitu ya. Nanti detailnya Kalapas lah yang kelas. Ya kalau saya sebagai pemerintah daerah kita siap mensupport kebutuhan kaitan penanganan kesehatan ya, terus juga tim-tim lain yang diperlukan nanti Kalapas siap koordinasi. Itu dulu ya, cukup ya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.